Dalam surah Taubah juga, surah yang sama, ayat 73, ayat 74. Lagi sekali Allah cerita pasal apa Allah benci pada mereka. Dalam kisah yang lain pula. Wahabita a'maluhum. Nabi kata dia semayang, dia puasa, Allah tak terima satu pun ibadat dia kalau ada sifat munafik. Dalam surah Taubah ayat 73-74, Allah berfirman, Allah kata, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghludh alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Allah kata, wahai nabi, berperanglah kamu dengan orang kafir dan berperanglah kamu dengan orang-orang munafik dengan peperangan yang sangat keras, kerana untuk mereka disediakan neraka jahanam dan seburuk-buruk neraka. Tempat kembali itu seburuk-buruk untuk mereka. Sayyidina Ali ketika baca ayat 73 surah Taubah ni, wahai nabi, bangkitlah berjihad dengan orang kafir, bangkitlah berjihad dengan orang munafik. Waghludh alaihim, maksud dia berjihad dengan satu jihad yang keras pada mereka. Jangan bagi muka. Untuk mereka neraka jahanam, seburuk-buruk tempat neraka jahanam. Sayyidina Ali bin Abi Talib kata apa? Sayyidina Ali kata, ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'ah asyaf. Allah bagi dekat nabi ni empat jenis pedang, kata Sayyidina Ali. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah bagi kat nabi ni empat jenis pedang. Allah suruh nabi ambil empat jenis pedang ni pergi bunuh empat jenis musuh. Yang pertama, kata Sayyidina Ali, saifun lil musyrikin, pedang untuk ditetap golongan musyrikin Mekah. Satu pedang, orang musyrik sembah berhala ni, dah sembah berhala, lawan pula Islam, hina pula nabi, bangkit pula, ambil satu pedang pergi tetap mereka, kata Sayyidina Ali. Yang kedua, saifun lil kufar min ahlil kitab, pedang yang kedua untuk pitetak ahlul kitab yang mereka ini mempertahankan kebatilan mereka. Ahlul kitab, dia tahu nabi ini akhir zaman sebab dia tahu, tapi dia tak mau mengaku. Dia pejes bagi orang Yahudi ini, tolak nabi pula. Dia ada kepentingan yang jahat, ambil pedang yang kedua pitetak puak-puak ni pula. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, saifun lil burah, pedang untuk lawan dengan ahli burah, orang yang suka buat zalim dalam negara yang dijaga oleh nabi. Burah, dia ajak orang bangkit memberontak. Dan pedang yang keempat, saifun lil munafiq, pedang untuk pitetap batang leher orang munafik. Tetapi nabi sallallahu alaihi wasallam memilih bihujjah. Kata Ali, nabi tak pi tetap batang leher munafik, nabi memilih untuk berhujah dengan mereka kerana diberi peluang pada mereka untuk masuk kepada Islam. Allah berfirman lagi dalam ayat tu, yahlifuna billahi ma qalu wa qad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Munafik ni Tuhan pi benci sangat kat depa ni pasal apa? Pasal mereka telah sumpah. Mereka sumpah dah, mereka tak mau nak kata lebih kurang kat nabi, tetapi mereka telah pun kata dengan kata-kata yang mengeluarkan mereka daripada Islam sesudah mereka Islam. Apa dia berkata kat nabi? Tengok dalam Sahih Bukhari dengan Muslim, dia cerita ada satu orang Ansar berkelahi dengan satu orang daripada suku Bani Juhaina. Berkelahi hang berdebum, seorang terbah jatuh, lebamlah muka ni, berdarah merambu. Yang kena ni siapa dia? Yang kena ni orang Ansar, Abdullah bin Ubay, bapa munafik. Dia tengok, dia pergi hocok kawan hak duk tengok, kawan kena ni, dia pergi hocok geng-geng yang lain. Dia kata, tu yang kena pukul berdarah pipi sebelah tu, tu orang Ansar kan, yang hampa ni duduk saja tak pergi pukul kawan Bani Juhainah ni pasal apa? Awak Muhammad ajak enggak? Hampa ni pi jadi macam ni pasal duit ikut Muhammad lah. Dia kata sepatah lagi. Dia kata ni tuan-tuan, dalam riwayat menceritakan bergegar arasy Allah. Marah malaikat dekat dia semua. Pasal apa dia kata? Dia kata, aku nak beritahu ke hang. Abdullah bin Ubay kata, Muhammad ni dia ni orang Mekah. Dia masuk mai ke Madinah, hampa duk pi junjung, duk pi jamu dia semua, hampa buat rumah semua lantik dia jadi macam ni. Dia ni, aku nak beritahu, dia ni tak ubah macam mana anjing tersepit.
yang hari tu kurus kering tak ada makanan, hari ni hampa punya duk selama makan sampai jadi gemuk, lepas tu dia ditokak hampa balik. Ayat tu gegar arasy Allah dalam tafsir Ibnu Katsir. Hari tu dia pun dah janji dah dalam surah Taubah tadi ni, ayat 64 sampai 68. Oh, kami tak ada kata apa lebih kurang. Hari ni dia pun ulang dengan kalimah Quran sebut, dia pun ulang waqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Kalimah tu menjadikan dia kafir setelah dia mengaku dia Islam. Allah kata pasal tu aku benci dengan puak-puak munafik ni. Sambungan ayat tu wahammu bimalam yanalu. Dalam hati munafik ni ada satu cita-cita yang belum tercapai dan tidak akan tercapai, kata Allah. Wahammu, kha besar campur dengan mim, atas mim tu ada sabdu, lepas mim tu sambung dengan waw, lepas waw tu ada alif zaidah. Wahammu, mengikut dalam ilmu nahwu, wahammu ni maksud dia apa? Dia ada satu cita-cita tersumat cukup punya jahat. Dia nak benda tu jadi tapi tak upaya benda tu tak jadi. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia kata apa? Dia kata cita-cita yang besar tu ialah dia nak plan bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu tak tercapai. Allah. Masa tu pun tak ada kedutaan Turki Nabi nak lari pisah. Tafsir Ibnu Katsir dia kata apa? Ibnu Katsir kata ada dua kes. Nabi balik daripada perang Tabuk. Tengah malam Nabi balik. Nabi jalan sampai simpang jalan. Balik ni batu-batu, bukit. Sebelah bukit dia ada satu jalan. Jalan tu kira jauh lah. Tapi jalan naik bukit turun ke bawah ni kita kata shortcut. Bila sampai tang situ, 12 orang munafik. Kepala ni 12 orang duduk dalam perang Tabuk. Nak buat lagu mana tuan-tuan? Dunia ni penuh dengan depa. Takkan nak tapih munafik tak boleh pergi perang. Kalau tapih-tapih, tinggal Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Nak perang lagu mana? Majoriti macam tu. Nabi ajak depa pergi perang Tabuk. Bila balik-balik, depa plan siap dah. Depa kata, aku mesti fikir. Nabi dia nanti naik jalan syukat. Ada batu besar, jalan sempit, batu berduri. Di tepi batu besar tu ada satu lorah. Kalau jatuh kepala turun dulu, mati terus. 12 munafik ni dia kata apa? Aku ada plan. Bila Nabi Muhammad naik saja ke atas batu tu, aku nanti main ke belakang, aku hambat semua kuda-kuda ni, bagi lari-lari. Kuda tu lari betul-betul ke arah batu tu, biar Nabi dia berdebum jatuh terus. Nabi bila nampak jalan tu, Nabi kata wahai sahabat-sahabat, jalan yang kita nak naik ni, jalan ni bahaya macam ni, hampa semua jangan pakai jalan ni, hampa pakai jalan jauh, jalan tu jalan biasa. Aku Huzaifah dengan Ammar bin Yasir, dengan Ammar kita akan pakai jalan ni. Hampa berjalan. Nabi naik. Nabi suruh Huzaifah pergi ke depan. Nabi duduk dengan kenderaan Nabi, Ammar duduk di belakang. Dan Ammar duduk depan, Huzaifah duduk belakang. Duduk jalan, duduk tatih-tatih. Mereka buat rancangan mereka. Dia ambil sorban, dia ikat bagi tak nampak macam tu. Dia pacu kuda daripada jauh. Masa tu gelap, tak ada lampu jalan ni semua, taslit-taslit ni semua tak ada. Dia pacu kuda, Huzaifah beralih-beralih. Huzaifah nampak debu duduk naik di atas. Nabi tak nampak. Huzaifah kata pada Ammar, hang jaga Nabi Sad, aku ada urusan. Huzaifah pegang macam cemeti tu, macam satu cemeti panjang tu. Dia nampak-nampak Ammar, dia pukul lantai. Bang, kata bunyi, kuda tu pergi kot lain. Kuda tu lari pergi kot lain. Mereka nampak kuda-kuda lari ikut lain. Mereka terjun-terjun. Mereka lari pergi ikut rombongan yang turun ke bawah ni. Baling-baling serban semua. Duk isa rokok macam biasa jalan. Yang tu saya tambah lah. Terpenat-penat Huzaifah. Mereka nak bunuh Nabi. Mereka nak bunuh dalam keadaan ni betul tu Nabi. Huzaifah mai kemudian. Nabi beralih. Nabi kata, awak Huzaifah hampir mana? Aku duk kata jalan ni lincin, jalan ni bahaya, gelap, hampir mana? Nabi SAW, Huzaifah kata, ya Rasulullah, tak tahu
tahu macam mana tak tahu boleh mai. Kenderaan macam tu punya laju boleh mai. Betul-betul nak ampuh hang ya Rasulullah. Apa Nabi kata? Nabi kata kerja munafik. Nabi kata Jibril abang, kerja munafik. Di situlah Jibril turun, Jibril bisik dekat Nabi, 12 nama munafik yang akan baling ke neraka. Di situlah Huzaifah terus dihapai nama munafik. Yang menyebabkan Sayyidina Umar tanya pada Huzaifah, nama aku tak ada. Ada, ada, ada. Huzaifah kata nama hang tak ada. Huzaifah simpan 12 tokoh munafik yang akan dibaling ke neraka. Tengok. Wahammu dalam hati mereka ni kata Quran, ada satu benda malam yanalu tidak akan